Saya sampai di Kaherah tahun 1998, berkunjung ke salah satu rumah sahabat saya. Kebetulan istri dia orang Kelantan. Saya tengok di dinding rumah itu ada gambar orang bersorban, wajahnya sejuk. Begitu rupanya orang soleh. Melihat wajahnya ingat kita pada Allah. Lama saya tengok, saya tak kenal ini siapa. Lalu saya tanya sambil berbisik, ini gambar siapa? Itu gambar Tok Guru Nek Aziz. Oh, saya tak tanya banyak, saya cari maklumat tentang dia di mana? www.google.com. Ini rumah dia. Dia duduk makan di lantai. Tak lama saya bercerita dengan pelajar-pelajar Malaysia yang waktu itu mereka disatukan dalam PMRAM, Persatuan Mahasiswa Arab Republik Mesir. Mereka yang bersatu ini sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami semasa belajar di Al-Azhar Kaherah. Silih berganti mereka bercerita tentang kelebihan Tok Guru. Yang satu bercerita bahwa ada suatu ketika orang di tengah jalan, kereta dia rosak, tak boleh melanjutkan perjalanan. Masa itu ada berjumpa dengan Tok Guru, tapi dia tak kenal. Lalu Tok Guru mengatakan, bila kereta awak rosak, tak boleh teruskan perjalanan, pakailah kereta ini. Lalu orang yang kereta rosak tadi, dia pakai kereta Tok Guru. Dia tak tahu ni kereta siapa. Dia tengok ini orang baik saja. Lepas itu dia bawa ke tempat servis untuk membetulkan kereta. Orang terkejut, awak siapa? Saya orang biasa. Kenapa awak boleh bawa kereta Tok Guru? Oh, ini kereta Tok Guru kah? Ya. Di mana awak berjumpa? Di tengah jalan. Sebab tadi kereta tiba-tiba rosak saja dan ada orang bagi pinjaman. Ini kereta Tok Guru. Dan dia bukan setakat guru agama saja, bukan setakat orang yang faham agama saja, dia adalah seorang yang amat berhormat, seorang menteri besar. Cinta walaupun tak pernah bersua membuat saya berniat dalam hati, umur panjang badan sihat, saya akan datang ke negeri bernama Kelantan. 21 tahun lamanya berkeinginan, rupanya tertulis di Lauhil Mahfuz 14 hari bulan Februari 2019 barulah sampai. Tak berjumpa dengan Tok Guru, hanya setakat ziarah ke makamnya dan sampai ke rumahnya, bertemu dengan adiknya, bertemu dengan anak-anak dan cucu, dan sempat pula bersilaturahim. Begitulah rupanya takdir yang sudah ditetapkan Allah.